Kalau tips and triknya tuh dalam gacha itu kalian harus langsung dapat, bro. Anjay, ini keren banget sih, sumpah. Ini keren banget sih asli MSMC-nya. Bah. Oke, okay, Ocha pakai loadout Ocha nih, bro, ya. Hey, what's up, bro? Selamat datang di Ocha Desa Tomaga. Lihat Ocha main game. Oke, ma bro, apa kabar, bro? Ya, jadi kali ini Ocha udah gacha nih, bro, ya, MSMC Legend nih, bro, ya. Nih kalau kalian mau lihat Ocha gacha, sebelumnya Ocha udah pernah upload videonya di YouTube Rimo, ya, Rimo TV nih. Nih Ocha tulis di bawah nih. Kalian tonton itu dulu sebelum nonton ini, ya. Tolong tonton dulu, oke? Okay? Dan oke, okay, bro. Kali ini Ocha bakal mau mainin lagi sih. Sebelumnya itu di video sebelumnya yang Ocha upload di Rimo TV itu udah Ocha review sih MSMC ini gimana. Terus ada karakternya juga tuh keren banget kan, robot-robot begini, rubik-rubik gini. Beh. Dan kalau kalian juga pengen tahu abisin CP berapa sih lucky draw gini gacha beginian, kalian tonton itu dulu ya, bro. Ada tips and triknya juga, tips and trik gacha beneran deh, asli tonton dulu. Oke, okay? Langsung ya kita ratakan ranket ya. Walaupun MSMC di nerf, tapi Ocha coba sekuat mungkin ya, bro, ya, menahan recoilnya yang parah itu bener-bener katas banget. Semoga di buff lagi ya MSMC ya, biar Ocha mainnya OP gitu kalau pakai MSMC ya. Jadi Ocha nggak PDW aja yang OP, karena Ocha selama ini mainnya PDW. Tapi PDW Ocha bener-bener stabil gitu, jarang banget jelek. Oke, yay, dapat langsung, bro, kita langsung main. Oke, ini match pertama Ocha hari ini ya. Ocha sebelumnya belum latihan-latihan nih, dari tadi ngurus video. Oke, jadi kalau ini kita pakai, halo Bang Ocha, kita harus apa, nggak boleh sombong. Oke, halo, halo. Oke, langsung gas. Jadi robot ya, stepnya ini loh, berisik banget stepnya. Oke, bentar. Oke, okay. Gimana? Ini bentar, ini kecil banget. Wah, gila, MSMC udah enak lagi ya? Kayaknya udah di nerf lagi, di nerf lagi tuh. Di apa? Di buff. Oke, okay, kita capture langsung B. Woi, bantu B, woi. Ah, gak ada yang bantu B, sumpah. Teman-temanku bener-bener hanya keambil kan. Ini bener-bener efeknya keren banget MSMC-nya ya. Tertarik banget aja makanya. Oke, okay, mati lagi. Pelurunya tapi dikit nih. Ocha harusnya pakai vulture ya. Wah, gila enak banget MSMC-nya. Nggak tahu ini sugesti atau gimana. Enak-enak sumpah. Oke, okay. Gas. Oh no. Padahal Ocha 7 atau 6 kill lagi Ocha bakal vital loh. Nerf-nya tuh dibalikin lagi ya. Kok kayak berasa di buff lagi. Oke. Oh no. Neo Cha harus belajar sama Strix sama Zen ya, soal kebelut-belutan pakai MSMC. Wah, enak banget sih. Kayaknya Ocha pengen jadi user MSMC deh. Karena senjatanya tuh enak banget. Kok berasa enggak di nerf sih? Sumpah, berasa enggak di nerf loh, bro. Oke, okay, nice. Tahan aja kita, tahan aja. Ocha ada predator misil misalnya mereka mau ngambil. Ocha bakal jaga. Mati kalian semua. UAV. Oke. Oh no, Ocha lagi ngulti. Salah banget, bro. Oke, ini kesalahan ya. Kalau soal ngulti, kita harus dapetin momentum yang baik ya. Jangan sampai salah momentum ya. Peluangnya harus yang bagus biar dapatnya banyak gitu. Karena ulti itu penting banget. Kita salah ulti bisa kalah walaupun kita poinnya lebih banyak dari musuhnya. Oke, okay, mati musuhnya. Sumpah. Ocha lagi mempraktekkan kebelutan nih. Baru dipraktekin nih. Dia tadi belum coba kanan kiri cantik-cantik gitu ya. Oh no, losingnya. Oke. Ocha A-nya bisa Ocha ini enggak? Ya, telat, bro. C-nya ambil dong. Mati. Satu orang mati. Ayo kita capture A-nya. Nice. Dapat, bro. Aman ya.
Kayaknya kalau pakai persistence watch bakal vital nih ya. Tapi MSMC tuh perlu lightweight, bro. Kita tuh kalau main gini ya, yang penting movement sih sebenarnya. Tapi kalau pakai PD watch udah lancar nih pakai persistence gitu ya tanpa lightweight. Kalau CM domination tuh vital terus biasanya. Oh man, di bokong enggak kelihatan ya. Kalau di CDM tuh apa ya? Movement-nya kayak terlalu cepat dan kameranya terlalu cepat juga. Jadi kalau misalnya kita tabrakan sama musuh, kayak kadang bisa enggak kelihatan gitu musuhnya lewat. Oke. Okay. Oh no, ya. Oce diterperangkap itu, bro. Oke. Okay. Ke-18 mati 6. Nice. Oh, ulti. Ada yang ulti. Ayo, yang ulti lewat sini dong. Ini robotnya berisik, bro. Nah, yang ulti bunuh diri. Bunuh diri yang ulti. Oh no. Reload ya. Oce kira tadi udah ke-reload, ternyata belum ke-reload dong. Oke, di sini dia. Wih, gila. Kalau pakai MSMC ya, semenjak di nerf kita nggak bisa lagi main jauh-jauhan ya. Kecuali kalian sensitivitasnya tuh enteng gitu. Kan Ocha pernah bilang ya di video CDZ sebelumnya, kalau main MSMC tuh kan si Strix bilang harus pakai long barrel, Hexas juga biar bisa main jauh. Nah, itu perlu sensitivitas yang lumayan dewa gitu. Ocha ada ulti. Oke, okay, nice. Oh no. Enggak apa-apa ya. 2 point Oce 3400, bro, kalau kalian lihat ya. Itu udah vital kalau pakai persistence. Ada yang mau ngambil A? Enggak bisa. Oke. Okay. Ada predator missile Oce. Ini benar-benar MSMC ini keren banget sih menurut Oce ya. Cuman ini tadi tuh geter banget gitu. Oce sebenarnya masih susah kesulitan nahan-nahan. Wah, itu ditembusin dia pakai FMG tuh pasti. Mantep banget. Woo! Ayo satu lagi. Nice. Kita langsung MVP, bro. Menang ya. Gila, ini enak banget sih MSMC-nya ya. Apalagi nggak di nerf gitu, Oce. Aduh, berharap banget ya. Tolong Garena, kalau nonton ini, tolong di-buff lagi. Biar enak gitu loh. Oke. Kita lihat siapa MVP-nya. Oce DZ 3500. Bah, keren banget karakternya tuh. Rubik ya. Kalian pernah main Rubik kan? Wah, ini keren banget sih. Ya sebenarnya nggak jelas gitu, nggak jelas ya bentukannya. Cuman ya yang nggak jelas gitu, yang abstrak gitu biasanya lebih bagus ya. Dan oke, okay, sekarang kita mau main apa ya, main barang aja sih. Nih, Oce invite orang. Fin mau nggak? Anjay. Main yuk, Junet. Main apaan? Main ranked aja. Konten. Ya ini sih lagi record, cuman nggak apa-apa lah. Ini gue sekalian ini nih main pakai MSMC nih, nyoba baru gacha. Yo. Boleh. Nih, ini boleh nih, siapa nih Kibo? Wih, Kibo. Siapa lagi ya? Main keren siapa lagi sih. Ya? Keren ya? Gacha dong. Enggak. Sudah jadi publik. Waduh. Gak ada teman kah? Junet. Bo. Gak ada. Gua juga gak ada teman lagi. Yaudah kita main aja kali. Oh, yaudah. Ayo sama Venom juga. Halo Venom. Ada teman lagi enggak? Satu lagi. Ajak siapa kek? Enggak apa-apa, ajak aja. Gas. Gua ada Didal. Aduh, pakai MSMC di sini ribet sih. Ini lawannya teman-teman Oce dulu, ini dia jago semua sih asli. Mereka semua jago sih. Ayo cu, bantai cu. Keras lawannya. Yuk. Kosong. Tolong, sniper di pos dong. Mid. Ada siapa? Cici. Ambil C. Nice. Ambil C-nya. Oce jagain sini. Oke. Okay. Oke, mati. Tembus dong. Dia flak hole. Aduh. UAV. Mana lagi? Mau lihat, Cok. Nice. Wah, tai banget sniper sih. Lantai 2, Cok. RK. Ini musuhnya lumayan ini. Udah lah, gua pakai paro dah. Gua pakai paro. Yo.
Nih bro ya, Ocha ingetin lagi bro, kalau kalian mau lihat Ocha gacha ya, gacha MSMC ini sama karakter ini, kalian langsung aja ya cek ke YouTube-nya Remote TV. Oke langsung. Dari B, dari B. Ada mid, B mid. Mana nih? Ayo ke Ocha. Dari mid. Bingung. Dia tadi muter-muter enggak ketemu musuh gitu. Di B 2, 2 orang di B. Ada satu. Oke. Oh no, mati. Oke, kita ke B. Mati. Aduh, di kayu ada. Di kayu. Aduh, asis mulu dari tadi loh. Wah, anjing lagi ulti dong. Oke, langsung. Ada orang di sini? Will, ayo. Oke, dominate. Aduh, sayang banget bro lagi ngulti. Ih, enggak ada cluster anjir, goblok. Aduh, suwe. Nice. Tapi Ocha minus gitu loh. Minus ya. Enggak apa-apa. Asli kalau MSMC belum di nerf tuh enak banget sih. Sekarang tuh kalau main domination tuh metanya pakai PDW enaknya. Sniper di along. Wah, oke. Okay. Along ulti, cok. 2 mati. Bisa petan. 3 mati. Ambil A, cok. Ambil A-nya. Bisa enggak ya? Bisa ambil A enggak ya? Oke. Okay. Dapat. A-nya dapat, bro. Ih, kok enggak mati dah. Kita coba ke sini. Di short. Sumpah. Itu perlu banyak banget hit ya. Gila. Oke. Okay. Langsung kita sini. Langsung kita capture lagi. Oke, okay, nice. Apakah Ocha bisa? Di mana dia? Aku tidak tahu, bro. Di along. Di cecer satu. Aduh. Putiku sayang banget. Ada lagi A. Nice. Bangsa THD. Lu tuh THD. Ayo ya. Baru nyadar gua. Dikit lagi ada. Oh no. Dikit lagi Gogi, aku vital bro kalau kalian tahu ya. Dikit lagi Ocha tuh vital. Sekitarnya butuh 4 kill lagi. Lantai 2 ada. Ulti. Lantai 2. Ini Ocha lagi nyari momentum ulti ya. Yang ulti mati. Nice. Ambil. Ambil B. Anju. Siapa tuh? Dari kereta. Dari enggak bisa. Kereta. Oke, okay, nice. Menang ini kita, asal tahan A. Oke. Gua tahan A. Di speed mid. Oke, okay, kita kemana ada nih? Ada ini enggak dia? Dia ada ini enggak sih? Ada apa tuh? Cam turret. Asli. Wow. Oke, okay, ya kita menang sih ini poinnya. Oh. Mana lagi musuhnya? Buset. Vital semua enggak tuh? Hanya. Hanya gimana nih? Dominate gak nih? Takutnya dominate. Waduh, dominate. Comeback. Bisa ambil nih. Wow, musuhnya oke sekali. Ambil lah. Ayo, cek dulu. Gas. Bagus, sini. Ulti. Anjir. Ulti semua ya. Jaga C. Okay. Masih dapat kan? Masih dapat. Agak salah kita menang, jaga C. Oke. Mana nih? Satu hit lagi. C-nya, Cok. Mati yang ke C. Mati C ya. Nice. Aduh, ini gara-gara reload nih. Terlalu lama reload ya, bro. Oke, kita menang bisa. Ayo. 8 poin lagi.
8 poin lagi, apakah bisa? Nice. Nih sumpah recoil MSMC naik banget ya. Tapi gak apa-apa, Ocha suka skin ya. Mati tuh. Aduh. Mana? Udah, kita menang. Yey, kita menang. Tapi gak Ocha gak masuk 3 besar, gak apa-apa sih. Ini yang penting teamwork aja sih. Kalau soal gini ya, domination gini. Apalagi lawannya sama-sama berat ya. Intinya kita menang ya. Ocha juga lagi gak pakai PDW nih. Sulit ya MSMC nya nih buat domination sekarang. Kalau dulu itu enak banget ya MSMC. Oke bro, makasih udah menonton. Jadi gimana nih karakter dan MSMC nya ya bro? Ocha berharap sih MSMC itu di buff lagi bro. Soalnya Ocha sebelum di nerf tuh Ocha enak-enak aja pakai MSMC ya. Sumpah ngekill tuh enak, masih enak banget. Long range pun masih lumayan lah. Dan semenjak di nerf ini ya kayak kurang aja gitu menurut Ocha ya. Semoga di buff lagi nih. Ini juga biar untung buat para player MSMC gitu loh ya. Soalnya kayak Paro aja itu, Paro itu bener-bener OP banget sih kalau kalian tahu ya. Sekali burst itu bisa mati kalau depan-depanan ya. Ocha pengen MSMC tuh setara sama Paro juga gitu. Tadi Ocha kalah lawan Paro juga ya. Nah oke bro, kayaknya gitu aja bro untuk video kali ini ya. Kalau kalian suka, kalian boleh like videonya dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ ya bro ya. Yap, dadah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.